Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Jadi ini dia kerusi terbaru daripada brand Armageddon. Model dia ialah Nebica 3. Kita dah receive kerusi ni selama lebih kurang seminggu. Aku dah pakai kerusi ni selama beberapa hari. One word aku boleh cakap untuk kerusi gaming chair ni, aku boleh cakap kerusi ni memang okay. But sebelum tu kita roll intro dulu. Jom. Untuk brand Armageddon ni, aku rasa dah tak perlu introduce aku. Kita semua aware yang brand ni famous dengan peripheral gaming. Jadi macam aku cakap tadi, ni dia model dia ialah Nebica 3. Dia datang dengan 4 varian warna. Obviously this one warna kuning. Dia juga datang dengan warna merah, biru dan hitam. Secara generalnya, kerusi ni diorang target untuk orang yang berbadan kecil macam aku ataupun orang yang medium size. Lagi besar sikit daripada aku, kerusi ni sesuai untuk korang. On paper, berat yang kerusi ni boleh tampung ialah 180 kg. Tetapi untuk height dia tak ada bagi tahu, tapi aku try test sikit. Kalau aku duduk bersandar macam ni, neck aku bersentuh dengan neck pillow dan ke atasnya ada lagi headroom. Jadi aku assume maximum height untuk orang guna kerusi ni ialah 175 cm saja. Kalau lebih daripada tu, aku tak recommend korang untuk ambil kerusi ni sebab ada lagi option lain yang korang boleh ambil. Build quality kerusi ni memang nice dari atas sampai ke base bawah ni. Tapi aku rasa ada part yang boleh diimprove. First kali, material kerusi ni yang diorang pilih ialah premium PU leather. Macam aku cakap tadi, aku dah pakai kerusi ni selama beberapa hari and comfort wise, aku boleh cakap kerusi ni memang comfortable. Tapi do note yang office kita orang ni ada aircon. Tapi kalau bilik korang atau rumah korang tak ada aircon, bila korang guna kerusi yang guna material PU leather ni, memang korang akan rasa panas sedikit. Dekat belakang kerusi ni ada stitching Armageddon dan model kerusi ni iaitu Nebica 3. Dekat bahagian depan pula ada stitching keemasan brand Armageddon yang sangat premium. Jahitan kerusi ni pula memang boleh puji sebab sangat kemas. Okey, untuk material padding ni pula, dia orang pakai material yang dia orang panggil cold cure molded foam. Korang sini menampak padding dia agak tebal tetapi agak firm. Dia tak selembut yang kerusi yang pernah aku try sebelum ni, itu Thomas Vex. Dia tak selembut macam ni, tapi bagusnya in fact kalau kerusi yang firm macam ni lagi tahan lama dan kerusi ni lagi susah nak lendut. Kalau aku duduk atas kerusi ni, tempoh aku boleh duduk atas kerusi ni ialah 3 hingga 4 jam tu okeylah. Lepas tu adalah juga aku kena bangun menggeliat sikit untuk regangkan otot aku. In a simple word, kerusi ni comfortable tapi bukan yang paling comfortable pernah aku try. Untuk seating size dia pula, korang kena tengok kerusi ni memang just nice je untuk aku. Aku try ukur dia punya panjang kat sini ialah 29 cm dan panjang ke dalam dia ialah 47 cm. Aku juga ukur dia punya minimum height daripada lantai hingga dia punya seating dia. Minimum height dia ialah 49 cm and kalau korang panjangkan dia, maksimum dia boleh pergi ialah 57 cm. Kerusi ni juga datang dengan lumbar pillow dan juga neck pillow. Macam dia punya padding juga, both bantal ni dia sedikit stiff, sedikit firm tapi memang boleh get the job done. Aku memang suka dia punya padding, dia punya bantal ni memang support aku punya lumbar aku dan neck dia ni memang kena dengan tengkuk aku. Memang boleh get the job done. Okey, kita move on dekat dia punya hydraulic system dekat bawah kerusi ni pula yang dia orang panggil Heavy Duty Class 4 Hydraulic Piston. Sangat sangih nama dia. Nama pun Heavy Duty, memang solid. Maybe tersangat solid kalau korang tanya aku. Sebab bila aku try rocking kerusi ni, rocking angle dia sangat minimum even bila aku dah fully twist piston dekat bawah dia ni. Material base dan roda yang diorang pilih ni material besi yang menjadikan kerusi ni sangat stable. Jap aku tunjuk korang betapa smoothnya dia punya roda. Macam korang tengok tadi, memang tak rasa terhuyu hayang pun, tak rasa nak jatuh pun bila guna kerusi ni bawa ke sana ke sini tadi. Bila aku rock kerusi ni, aku boleh cakap kerusi ni memang stable. Banyak kali aku test tak ada jatuh langsung, memang kukuh. Aku juga try goyang kerusi ni semasa berdiri atas kerusi ni. Memang mantap stability dia. Untuk adjustability dia pula, bahagian seating dia boleh recline daripada 90 degree hingga 160 degree. Bila kerusi ni fully recline, aku boleh cakap aku boleh baring tidur dengan lena atas kerusi ni untuk saiz badan aku. Untuk armrest ni pula, dia orang guna material of besi dan plastik dan dia orang guna jenis 4D. Jadi bolehlah korang ke belakang dan ke depan, pivot ke dalam dan keluar, atas, bawah dan juga side to side. So, for conclusion guys, patut ke korang beli kerusi Nebica 3 daripada brand Armageddon ni? Aku cakap simple je. Yes, kalau korang ada kriteria yang aku cakap tadi, berat korang sesuai, ketinggian korang sesuai
korang ada condition bilik beraircon, kursi ni memang sesuai untuk korang. Macam biasa guys, aku akan sediakan link dekat description box below kalau korang berminat untuk beli kursi ni. Okeylah, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Aku harap video ni sedikit sebanyak bantu korang. Kalau korang ada komen ke apa, kalau korang ada pertanyaan, korang boleh DM IG kita orang pun boleh. Aku Syakir dari channel YouTube Mona Lisa. Bereboh, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sekejap, nama dia Nebuka ke Nebula? Sebab yang lain nama dia Starship, Shuttle, typo maybe.